Apakah emas mulai bearish? Secara umum, bias harian pergerakan emas USD terlihat masih berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi. Jika pergerakan emas USD tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1859,91 sampai 1866,40, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke bawah, maka ada potensi harga akan menyentuh area 1849,9 sampai 1841,90. Sebaliknya, waspadai jika harga emas USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1866,40, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1876,92. Sekian analisa forex untuk tanggal 17 November tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.